Alat-alat berat konstruksi. Ekskavator. Ekskavator adalah alat berat yang sangat sering digunakan dalam konstruksi. Ekskavator berguna untuk mengeruk tanah, bebatuan ataupun kerikil yang dalam konstruksi biasanya akan dibangun sebuah pondasi. Roller Compactor. Alat berat yang satu ini memiliki berat yang sangat berat. Roller Compactor atau yang biasa juga disebut dengan slender adalah alat berat yang digunakan untuk memadatkan dan meratakan jalan. Dump truck. Dump truck adalah alat berat yang digunakan dalam konstruksi yang berfungsi untuk memuat muatan baik itu tanah, pasir ataupun bebatuan. Alat ini bisa digunakan untuk membawa material masuk ke dalam proyek ataupun membuang material yang tidak terpakai dibawa keluar proyek. Crane Tower. Crane Tower adalah alat yang sangat bermanfaat digunakan dalam sebuah konstruksi. Crane Tower dapat mengangkat dan memindah material yang sangat berat dengan waktu yang cepat. Crane Tower bisa dibangun sampai tinggi sekali. Dengan tenaga yang dimilikinya, Crane Tower dapat memuat besi ataupun material lainnya ke atas gedung dan digeser ke tempat yang dikehendaki. Skip to my loo, my darling.
Konstret Mixer Truck. Truk ini adalah alat berat yang sangat bermanfaat dalam konstruksi yang berfungsi untuk mencampurkan antara pasir, semen, dan batu untuk digunakan dalam konstruksi pembangunan.